mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membolak-balikkan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi sholat. Gak ada wasiat Nabi yang lain. Kalian gak harus cari duit yang banyak, berikan kepada Islam agar Islam maju. Enggak. Sholat. Qurannya dibaca walaupun satu hari satu ain. Gak sanggup juga baca satu ayat. Masih gak sanggup juga baca Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Gak apa-apa, yang penting satu niat untuk menghidupkan Al-Qur'an. Susah. Kita lebih banyak ngebuka WhatsApp, betul? Qurannya kapan? Kapan Qurannya? Ramadan, Bib. Itu juga minggu pertama. Satu juz juga enggak selesai. Betul. Lihat dong Quran kita berdebu enggak di rumah. Quran kita berdebu enggak? Buru-buru lap baca. Kenapa? Jadiin itu debu sebagai saksi di yaumil kiamah atas kebaikan kita, kita memakmurkan Al-Qur'an. Jika ini Al-Qur'an enggak dibaca sampai ajal kita kembali kepada Allah, nih siap-siap debu ini akan menjadi saksi di yaumil kiamah. Satu langkah kita harus masuk ke dalam surga karena debu ini bersaksi, ya Allah, Fulan ibn Fulan, aku debu yang terhinggap di dalam Al-Qur'annya, dia tidak pernah memegang Al-Qur'an, dia tidak pernah membaca ayat-ayatmu, maka aku tidak ridha jika dia masuk ke dalam surgamu.